Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Saat ini kami akan unboxing ya, sekaligus review kaca spion All New Xenia 2013. Di sini ditulis kaca spion All New Avanza Xenia Agya Ayla EZ. Dan banyak lagi nih yang lainnya ya guys ya, ini tulisannya. Jadi kemarin saat kita pulang dari Banyuwangi, kita sempat diserempet oleh Pajero ya, oleh Pajero, dan mobilnya saya lihat sudah lari. Kita mau ngejar sudah tidak mungkin karena mobil kita kalah CC ya, jauh kalah CC guys ya. Tidak berhenti kita cek, sudah ada mobilnya yang nyerempet kita. Akhirnya ya mau gak mau, daripada kita celaka dua kali, akhirnya kita pulang pelan-pelan dari Banyu Putih ke situ Bondo Kota guys. Alhamdulillah kemarin toko under deal mobil itu ada yang buka dan kita sudah beli ya. Kita rencana mau beli online tapi all shop masih belum ada yang ready guys ya. Ini kita belinya langsung satu paket kanan kiri, mau beli yang kiri kanan saja tidak boleh guys, harus beli satu paket. Jadi dua kaca, yaitu kaca bagian kanan dan bagian kiri. Tapi nanti yang akan kita pakai kaca yang bagian kanan saja guys, karena yang pecah spion kita yaitu spion bagian kanan guys. Ini dia guys penampakannya, kaca spion All New Xenia 2013 sama dengan Agya Ayla. Nah seperti itu guys ya, nanti kita akan pasang sendiri guys seperti apa kita masangnya. Alhamdulillah mungkin bisa dipasang sendiri guys ya, tidak, kita tidak usah ke bengkel, kita akan pasang sendiri, kita coba pasang sendiri, mudah-mudahan bisa ya. Inilah namanya musibah, tidak bisa dihindari guys ya. Kita pulang ngevlog, pulang bersilaturahmi ke Banyuwangi, ke keluarga di Banyuwangi. Pulangnya kita dapat musibah, yaitu diserempet oleh mobil Pajero. Untungnya tidak apa-apa, cuman spion saja guys ya. Untungnya kita semua masih selamat guys ya. Cuman kaca spion saja yang pecah. Mirrornya untungnya tidak apa-apa guys ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sudah kita, mari kita pasang ke mobil guys ya. Kita pasang ke mobil, mudah-mudahan gampang. Kita lihat, mudah-mudahan gampang guys ya. Mari kita lihat bersama guys ya. Oke guys, sekarang kita pasang ya di spion mobilnya guys ya. Kita pasang, mudah-mudahan gampang. Ini dia. Nah, bagi kalian yang juga seperti ini, tidak usah ke bengkel ya, kita pasang sendiri guys ya. Di sini sudah ada cendelannya, cendelan atas, kanan, kiri, bawah. Nanti untuk yang di sini kita centelkan ke bagian ini guys. Kita lebih dekatkan guys ya. Oke. Nah, untuk bagian ini, bagian ini mana? Nah, untuk bagian ini kita centelkan ke sini guys ya. Untuk yang kanan kiri mana nih? Lah ini dia. Sama yang ini kita centelkan di sini guys. Untuk yang bawah ini sama ini. Mana ya? Ya, untuk yang bawah ini sama ini kita cetelkan di bagian sini guys. Jadi kita masangnya di atas dulu guys, baru kanan kiri dan bawah guys. Oke, yuk kita pasang guys.
Mudah-mudahan bisa dimengerti, guys ya. Oke, kita paskan dulu kameranya. Nah, ini dia. Nah, sudah cukup guys. Kita cek mirrornya guys. Kita cek mirrornya. Kunci. Oke. Sekarang waktunya kita cek mirrornya guys ya. Mudah-mudahan masih berfungsi, oke. Oke guys, kita cek mirrornya guys ya. Kita cek mirrornya karena parkiran saya cukup sempit guys ya. Jadi kalau tidak ada spion kanan kirinya, kita kesulitan guys. Kita kesulitan. Sekaligus kita panaskan karena nanti sore kita ada acara halal bihalal. Oke, jangan di skip ya. Sekali lagi mohon dukungannya guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita cek mirrornya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Oke, oke guys, setelah dari Banyuwangi, bensin kita yang awalnya full tank sekarang sudah tinggal 3 strip guys. Nah, ini kita sekarang cek mirrornya guys. Cek mirrornya kita bagian kanan R. Right. Kita cek apa bisa goyang. Alhamdulillah, tidak terjadi masalah di mirrornya guys. Nah, mantap ya guys ya. Masih berfungsi dengan baik ya guys ya. Nah, itu dia. Itu ya guys, kita lihat ya mirrornya tidak ada masalah guys ya. Tidak ada masalah dengan mirrornya guys. Alhamdulillah mirrornya masih aman guys. Guys, aman. Alhamdulillah tidak apa-apa guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys ya, untuk unboxing dan tutorial cara memasang kaca spion di mirror electric mirror Xenia 2013 atau Al New Xenia, Al New Avanza, semuanya sama guys ya, tinggal masangkan pengunciannya saja. Dan untuk lepasnya juga mudah guys ya, tinggal nyongkel di bagian bawahnya, lalu kita buka bagian atasnya, tinggal narik ke bawah saja guys. Nanti lain kali kita kasih tutorialnya untuk buka spion ya guys ya. Kali ini tutorial untuk pasang kaca spionnya kita akhiri di sini ya guys ya. Mudah-mudahan kedepannya kita selamat, tidak terjadi apa-apa lagi guys ya. Ya, untuk teman-teman mohon ya di like, komen, dan subscribe guys ya, sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami agar kami terus eksis dalam membuat video kedepannya guys ya. Untuk tutorial apa saja kita akan buat guys ya, sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian ya guys. Oke, sekali lagi mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe guys ya.
Nah itu kakak gembul. Kakak gembul selalu eksis ya, pengen masuk terus guys ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah kakak.